Putaran Indonesia Raya. Serta dirimu dirimu yang dulu mencintaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Peninsula Hall Jakarta dalam acara Malam Grand Launching Asia 87 Peduli untuk Indonesia. Kita bertemu dengan yang mudah juga tentunya untuk PT Telekomunikasi Indonesia, TBK. Dan juga kepada PT JNE Express Across Nation. Kemudian PT Semen Indonesia Persero, TBK. Dan juga kepada PT Multimedia Nusantara Telkometra. Berikutnya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk PT Bank Maybank Indonesia, TBK. Berikutnya PT Dekon Multi Industri. Kita beri tepuk yang meriah lagi untuk PT Perusahaan Gas Negara. Dan juga kepada Limo Group. Terima kasih kepada para sponsor. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk sponsor kita malam hari ini. Kayaknya kita langsung undang aja yang buat coraknya. Betul. Langsung, dia yang desain. Ibu Reza Alfantina. Jadi melambangkan tangan itu, terus hati ya, kita bekerja menolong hati. Kami akan mengundang ke atas panggung dengan hormat Bapak Dwi Mawan Heru Santoso selaku Presiden Asia 87 Foundation. Asia 87 Peduli adalah nanti yang menjadi eksekutor atau akan menjadi perancang sekaligus pelaksana sekaligus branding dari Asia 87 Foundation. Penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding antara Asia 87 Foundation dan PT JNE Express Across Nation. Launching yang ditandai dengan sirene. Kita itu mundur pakai bahasa Arab ya. Siap ya, bersama-sama. Salasatun Isnani Wahi. Kita akan memberikan penghargaan kepada para relawan. Deni Fahmansyah, Riza Amelia, Raffi Pratista Pramanajati. Kami juga akan mengundang dengan hormat Bapak Arya Wibisono selaku Ketua Program Asia 87 Peduli untuk hadir memberikan langsung penghargaan. Asia 87 Peduli ingin berterima kasih dan memberikan penghargaan pula kepada para donatur yang selama ini telah berdonasi untuk kegiatan sosial Asia 87 Peduli. Marciano Norman yang akan diwakili oleh Bapak Mirza Wibowo Sunarto. Rosan P. Ruslani diwakili oleh Bapak Edi Saputra. Lila Pratiwi, Muhammad Edi Suparno, Artanti Supardi, Putu Ayu Krisna, Ali Marzuki, Rudi Salahuddin Ramto, Santi Widianti, Andri Herliani. Kategori penghargaan untuk para sponsor dari PT Perusahaan Gas Negara TBK, Bapak Rahmat Arif Norman. Lipo Group, Bapak Teguh Pujowiguno selaku Direktur Lipo Group. PT JNE Express Across Nation, Bapak Muhammad Feriadi. PT Telekomunikasi Indonesia TBK, Bapak Hari Zen. PT Bank Mandiri Persero TBK, Bapak Rudi Salahuddin. Untuk Bapak Mawan Heru Santoso, selaku Presiden Asia 87 Foundation, untuk memberikan plakat kepada para sponsor. The Ambassador of Asia 87 Peduli, Dr. Aisyah Dahlan. Kami undang Bapak Ismail ini selaku Ketua Dewan Pembina Asia 87 Foundation.
kasih banyak, terima kasih banyak buat teman-teman seluruhnya Asia 87. Mudah-mudahan ini amanah bisa saya pegang dan nanti terus-terusan untuk mempromosikan Asia 87. Sambut Junaidi Salam! Jika namanya oh ikat cinta, cinta pada jumpa pertama. Haruskan meneteskan air mata ini. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu. Selamat, 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 dan sukses. Maju terus untuk Asia 87 Peduli.